Baik itu tuan-tuan sekalian, sering saya sebut handphone ini dia juga boleh jadi fitnah akhir zaman. Baik itu tak mustahil kalau satu hari esok obsesi melampau manusia kepada handphone akan menyebabkan ulama terpaksa mengeluarkan hukum mengharamkan handphone. Mungkin tak pelik. Tidaklah mengejutkan kita sebab dia punya kadar kerosakan jauh lebih banyak. WhatsApp apa? Banyaklah. WhatsApp mata tak payah ceritalah. Budak sekolah rendah kan semua pakai spek dah. Kesian tu ya. Sekolah rendah dah pakai spek. Kita 5 pun pakai. Dia sekolah rendah pakai dah. PDPR punya penangan dan bagai-bagai lagi semua dah tak boleh nampak. Blackboard tak boleh baca lagi dah. Dari segi ejaan bahasa, WhatsApp pakai-pakai handphone ni. Bahasa budak-budak WeChat, bahasa budak-budak. Oh. Wakpe jadi. Dahkan lom. Longgi. Napa? I panjang pula. Napa? Buat pula emoji tak apa-apa. Keluar mata lah. Tak apa-apa. Napa? Kek rot. Red. Sakit perut. Cirit dia jawab. Tapi bukan budak muda sajalah. Orang pencen pun kalau dia punya mesej. La ilaha illallah. Kadang tak boleh nak baca apa benda. Kadang mak saya pun hantar mesej. Kata apa benda. Terlampau shortcut pun ada juga. Pakai suara je lah senang ya. Pakai suara je. Dan saya mencadangkan tuan-tuan. Dengan mak kita, dengan isteri, suami, anak-anak ni. Mesej dia pakai suara lah. Daripada type. Apa sebab? Mudah, selamat kita driving ke apa ke. Satu lagi. Itulah kenangan kita. Andai kata dia dah tak ada. Suara itu pengganti. Saya pernah jumpa orang kat restoran orang pencin. Makan roti canai. Dia letakkan handphone dia. Dengar isteri dia bercakap. Hai, makan apa? Kau canai. Dengar lagi dia cakap. Ingatkan dia cakap telefon. Rupa dia main balik mesej WhatsApp. Rupa bila borak, oh isteri dia dah meninggal. Itu ialah cara dia nak ingat balik. Dia tuan-tuan pakai suara lah daripada menaik-menaik tak apa-apa. Pakai suara je. Saya ingat kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada azan isyak. Sebab saya kira kita ambil barakah segala azan isyak. Nanti kita akan sambung balik selepas daripada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kembali di dalam ceramah agama anjuran Masjid Al-Islahiyah Kuang ini. Kita membawakan tajuk fitnah akhir zaman. Berdasarkan peraturan, kita dikendaki menamatkan ceramah ketika azan sudah pun berkumandang. Tetapi boleh diberikan pengecualian sekiranya para jemaah mengizinkan untuk dianjakkan sedikit pelaksanaannya untuk memberi laluan kepada syarahan, diulaskan sedikit lagi. Bukanlah panjang, tidak ya. Jadi terima kasih, kita sambung balik. Muslimin muslimat sekalian, tadi kita dah bercerita bahawa fitnah akhir zaman adalah fitnah itu sendiri yang begitu banyak bertebaran di dalam media kita yang akhirnya merosakkan kepada diri kita sendiri. Sebab itu di negara kita sekarang, orang nak dapatkan berita, orang dah tak menengok TV lagi dah. Dulu kita nak menengok berita, menengok TV ya. Kalau ayah kita dulu pukul 8, semua orang diam lah, mana boleh bising-bising. Diam semua, dia nak tengok berita pukul 8. Habis berita lagi masjid semayang isyak pula. Masa tu ceramah tak banyak masjid. Jadi lepas maghrib balik tengok berita. Habis berita pergi masjid. Lepas tu berita pukul 10. Sebab dunia jam 10. Salah siah Zakaria. Nak tengok. Pun tak boleh bising juga. Asyik tak boleh bising lah kalau duduk rumah. Orang dulu tengok berita. Tapi sekarang 86% orang Malaysia dapat berita menggunakan media sosial. Bayangkanlah. 77% daripada media sosial itu adalah WhatsApp. 41% gunakan Facebook Messenger. Sedangkan tuan-tuan, berita ini perlu dibawa oleh orang yang ada authority. Sebab itu berita dalam bahasa Arab naba'ah. Naba'. Perkataan nabi itu asal daripada naba'. Nabi itu adalah orang yang membawa berita. Maka secara automatik orang yang nak bawa berita, sikit-sikit dia mesti ada sifat-sifat nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Masalah berita yang kita dapat
menerusi WhatsApp, menerusi live tak apa itu ini yang orang buat di dalam social media, orang-orang yang bawa tu benda rupa orang itu. Kalau orang yang bawa tu ada sifat-sifat Nabi, Naba'a itu, insyaAllah tak ada masalah. Tapi kalau tidak, beritanya itu kita tidak tolak. Tetapi beritanya itu menjadi spekulatif. Mungkin baik, mungkin tak baik. Mungkin betul, mungkin tak betul. Sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, kalau terima berita daripada orang antah berantah, itu mu kena fatabayyanu. Mu kena verify. Mesti check. Sebab kita tak nak berita yang kita dapat daripada orang fasik. Siapa orang fasik? Fasik ni al-khuruj anil haqq. Orang yang tidak peduli dengan kebenaran. Janji popular. Janji benda ni viral. Janji viewers ramai. Dia tak peduli tentang kebenaran. Dan hari ni orang fasik berlambak-lambak. Apa tanda burung perepat? Buru bergedek di patuk angsa. Apa tanda kiamat dekat? Orang fasik bermaharaja lela. Kalau nak kenal orang fasik, perangainya buruk, lidah terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu dia pun cerdik. Membohong orang dia pun asyik. Lidah bercabang, hatinya bercopang. Mulutnya manis tapi hatinya menengkis. Lidah lunak, hatinya tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulut manis tapi hati bak iblis. Mulutnya ramah tapi hati menyumpah. Mulutnya memuji tapi hati mencaci. Mulut bermanis-manis, hati dendam tak habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Ini orang fasik. Sebab itu dalam Quran 54 kali Allah Ta'ala ulang kalimat fasik. Dalam bentuk nouns, dalam bentuk isim 44 kali. Dalam bentuk verb, kata kerja, fa'il sebanyak 10 kali. Dan Allah sebut dalam pelbagai bentuk dan variasi bahasa. Ada masa digunakan fiskun. Fiskun 3 kali Allah Ta'ala ulang. Ada masa fusukun, itu 4 kali Allah Ta'ala ulang. Ada masanya fasikun, itu 2 kali Tuhan ulang. Maka bayangkanlah, bila kita dapat berita daripada orang yang antah berantah, maka dia akan membawakan kepada budaya bersemaraknya fitnah. Tak campur lagi, di akhir zaman Nabi sebut antara masalah yang payah nak diuruskan adalah orang bodoh makin ramai. Dunia nak kiamat, bodoh, orang bodoh ni bermaharaja lela. Nak cari satu orang pandai, itu payah betul. Baik itu Nabi sebut min asyratis sa'ah an yurfa'al ilma wa yasbutal jahlu. Tanda kiamat dah nak dekat, kau akan tengok ilmu ni dah hilang. Dan orang bodoh sangat ramai, kata Nabi. Hadis Bukhari. Kebodohan menjadi-jadi. Kita zaman muda dulu dah bodoh dah. Kita ingat kita lah paling bodoh. Bila kita hidup sekarang ada lagi orang bodoh daripada kita. Sejak ada TikTok, makin ramai lah orang bodoh kita menengok. Kita tak kata TikTok tu salah. TikTok ni pun dakwah. Saya menyeru pada tuan-tuan kita yang dah berumur ni, masuk TikTok. Buka TikTok. Kalau kita tak join TikTok, budak-budak semua. Kalau dia sama dia, tak ada orang tua, lagi teruk. Dia macam budak-budak main sama dia, tak ada orang besar menengok. Mandi sungai, tak ada orang besar jaga. Lemah. Kena ada orang besar, kena ada. Kalau tak, dia main sama dia. Awak jadi ustaz ni, dia berlakon jadi ustaz. Ya ustaz, ingat ustaz betul. Habis hukum hakam tu dengan langgar. Bila tanya geng-geng ceramah apa, kata nak masuk TikTok. Gila, masuk TikTok semua tak nak masuk. Rupanya jadi punah. Saya memang tak, saya semua benda saya tak masuk. Saya nak tidur lena, saya malas-malas rabut lah dengan media-media sosial ni. Pening, jaga YouTube pun pening ni pula nak jaga benda lain. Tapi tuan-tuan yang rajin dengan medsos, kena masuk TikTok. Kadang-kadang kita tengok ya, apabila anak-anak muda, ini kita nasihat lah sebagai orang tua, ni orang muda dengar lah. Majoriti daripada orang yang duduk dalam internet, dunia internet ni,
dunia laman sosial apa semua ni adalah majoriti orang muda. The most active demographic on social media, demografinya antara 18 sampai 24 tahun. 90% manusia yang usianya antara 18 sampai 29 tahun, mereka memang buat kemah dalam social media. Saya ingat dia tidur dalam tu. Satu minit je orang hantar satu posting, terus ada like. Maknanya memang dia tidur situ betul. Dia tidur depan page tu betul. Secara personally, professionally and academically involved. Orang muda. Sebab itu, orang muda, ya, kita pun kata-kata di sini penuh muda. Tuan-tuan yang dah 40-an, dah 50-an, 60-an, kita penuh muda. Kita tahu orang muda, kita pernah muda. Muda ni young and stupid. We've been there, done that. Kita tahu, kita pernah muda. Kita bukanlah terus-terus jadi macam ni sekarang. Kita rambut panjang juga, adalah perangai-perangai kutu berahak tu ada. Bila berumur, tak adalah, dah main masjid. Jadi kita tahu macam mana rasanya jadi orang muda. Jadi kita nasihatkan kepada orang muda. Dulu kami style jahat kampung sajalah. Tapi kehidupan kita normal. Maksudnya kita petang main takraw. Sekarang nak tengok budak main takraw pun tak ada. Saya ingat budak sekarang takraw pun tak kenal lah kau. Kita lah ada main timbang-timbang bola. Duduk dalam bulatan. Main tikam-tikam. Tikam-tikam. Sekarang dah tak ada lah. Futsal tu biasalah. Berbayar semua. Zaman-zaman kita dah. Dia dah hilang. Belajar silat. Malam-malam pergi ke gelanggang. Belajar dengan ustaz. Dia dah hilang benda itu. Dia melepak kedai mamak, kedai hipster, betul. Kehidupan tu sudah jadi lain. Tapi kita nak beri nasihat, jangan sampai tak jaga diri. Khususnya bila duduk di dalam dunia internet. Dunia internet ni dia macam alam bunian juga. Kena hati-hati. Kena pijak di bumi nyata ini. Majoriti daripada orang yang duduk di dalam dunia internet ni adalah penagih. Bukan penagih dadah. Penagih social currency. Jadi saudara-saudara yang rajin duduk dalam media sosial kena hati-hati. Sebagaimana kita berhati-hati jumpa orang yang menagih, di luar kau orang nagih dadah, kita kena hati-hati. Kan ada buat perangai gitu, dia tak sedar diri. Dalam media sosial pun kena hati-hati. Ramai penagih, tapi bukan penagih dadah, penagih social currency. Dia media sosial ni dia ada currency dia, mata wang dia. Apakah mata wang media sosial? Like, comment, share, follow. Empat ni orang ketagih. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ketagih ataupun tidak, kejap lagi ambil gambar. Pak, selfie. Dan dengar ceramah malam ni di Masjid Islahiyah. Kita pun post. Sampai pukul 11 malam kita check. Aik, apa tak ada orang like? Ketagih eh? Ketagih eh? Tuan-tuan sudah ketagihan. Mana friend aku? Friend kat 5,000 so rabut tak like. Kan dia benda tak kena. Dia dah tak boleh tidur. Kan dia tak kena malam ni. Kena hack dagu ni. Itu dah ketagih lah namanya. Bagi kita yang glamour-glamour ni pula. Asen. Asal tak ada orang share. Asal tak ada orang tag. Ini semua budaya ketagih social currency. Lepas tu saya nasib baiklah pengerusi buka majlis biasa-biasa saja. Kalau ada setengah pengerusi. Kepada orang-orang tu jangan lupa like. Share. Ingat jual benda. Ceramah kan, jangan lupa la ilaha illallah. Jangan ketagihan begitu sangat. Baca orang ketagih sangat. Cakap 10 minit, cuma ceramah. Teruk sungguh lah ceramah begitu. Itu ketagih namanya.